close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Oke. Very delicious. Kandungnya mana? Senyum ya. Senyum ya. Ini kita proses modif atau merusak itu kurang lebih hampir sama. Ini kita potong-potong ya. Ini sangat semangat kalau buat motong-motong kayak gini. Ini tak potong biar modelnya berubah menjadi Ducati Super Lega. Ini kita potong mungkin nanti bisa berubah menjadi Ducati. Kita lihat saja hasilnya nanti ya. Apakah bisa terjadi? Enggak ya, ini saya potong karena mentok stang sedikit, jadi biar lebih aman. Ini untuk motif banyak, kemarin banyak yang komen kurang bagus, jadi mau saya motif sendiri ini. Bisa enggak ini coba saya motif yang agak ekstrim ya. Kurang gimana ini motifnya, bisa komen ya. Mau potong yang mana lagi? Kalau ada yang mau komen, ini tak potong. Kalau komennya minta dipotong, ini bisa saya bantu. Ini mau potong apa lagi ya? Sudah, ntar malah ada insiden, kita ganti ya, jangan potong-potong lagi. Kita lanjut untuk proses nanti ya, pasang spion. Ini sudah beloknya sudah aman, tinggal lanjut lagi proses selanjutnya, kita pasang spion. Ini biar cepat, saya di sini menggunakan ilmunya The Flash ya ini. Jadi gerakan saya bisa cukup cepat seperti ini. Ini kemampuan di atas rata-rata, ini bisa secepat ini ya. Nggak nyampe 1 menit langsung selesai. Ini ilmu rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Ini winglet-nya kita pasang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Fiction Madushop. Untuk hasil spion dan winglet variasinya terpasang seperti ini ya. Jadi kemarin pasang tidak, ini ada yang request pasang spion, ada yang request pasang winglet. Ini jadi biar enggak pada berantem, ini saya pasang semua aja ya. Kurang lebih seperti ini, bagus apa aneh? Kalau aneh nanti mungkin bisa saya lepas saja. Ini kurang lebih seperti ini. Tampak depan kayaknya aneh ya, atau gimana? Kayaknya paling tak pasang spionnya aja, misal
ada yang aneh-aneh, bisa komen, bagus dipasang spion aja atau winglet-nya dilepas apa biar gini aja. Ini misal tampak depan seperti ini ya, misal dari jauh. Ini seperti ini. Ini yang agak portable dan unik, ini pedoknya ya. Karena males pakai pedok, ini saya menggunakan pedok portable. Dan nggak ada yang jual, ini pedoknya seperti ini. Nah, ini dia. Ini pedok portable alias ganjalan ya. Seperti ini. Sudah sangat mantap tampilannya. Spionnya ini berfungsi ya. Cuma untuk kabelnya belum saya sambung, nanti saya rakit lagi kalau sudah saya kasih wrapping gold. Ini seperti ini, jadi spionnya berfungsi ya. Ini ada kacanya. Ini berfungsi untuk melihat bagian belakang ya dari motor apabila ingin belok ya. Jadi cukup melihat bagian belakang aja ya, jangan melihat masa lalu, karena ini nggak bisa untuk melihat masa lalu. Lihat aja ke depan ya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Vixen Modif Shop ya. Ini update-nya sekarang seperti ini. Jadi tadi ini saya potong karena kena tangan ya. Jadi sedikit saya potong kanan kiri biar beloknya aman. Ini jadi untuk beloknya sendiri ini sangat mantap banyak. Jadi ini beloknya lebih banyak dibanding yang kemarin. Jadi ini saya utamakan untuk kenyamanan ya. Jadi ini lebih sangat nyaman dipakai dibanding pakai yang H2 sebelumnya, pakai shock aftermarket. Ini menggunakan punyanya R15, kelebihannya beloknya sangat banyak dan aman, nggak mentok bodi, nggak mentok ini. Kalau yang kemarin beloknya cuma sedikit lagi kalau mau putar balik itu agak repot, kalau ini putar lebih enak. Sama untuk ini menggunakan swing arm ini dan ukuran balik ini untuk akselerasi ini jauh lebih maksimal ya. Jadi misal kalau mau adu cepat ini masih bisa lari kencang ini. Jadi untuk konsep kali ini mengejar performa ya. Jadi kalau ada yang tanya kok nggak ganti single arm, ini single armnya masih proses saya bikin lagi untuk ukuran yang sesuai dengan motor ini ya, nggak terlalu over, karena kalau yang kemarin agak over ya, ukurannya terlalu besar, jadi buat lari itu kurang seimbang kalau menurut saya. Tapi untuk jalan santai maksimal 100 kilo aman, tapi kalau 100 kilo ke atas itu sudah nggak stabil ya. Kalau kekurangannya yang kemarin itu, kalau kelebihannya yang ini jauh lebih nyaman dinaiki. Ini untuk luar kota siap gas, sangat nyaman. Tampilannya seperti ini, tampak depan ini sudah sangat sporty ya. Ini tinggal tes jalan, sekalian mau wrapping. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Vixen Modif Shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vixen Modif Shop, salam satu aspal.